sekali mereka lagi merayakan Imlek. Dan tentu buat seluruh warga Indonesia, warga Jawa Tengah, saya lagi di Solo, selamat merayakan Imlek. Di belakang masyarakatnya ramai sekali. Dan saya lagi ada di kelenteng Tin Kok Si. Tin Kok Si. Ya. Ini lagi ibadah. Ya. Tadi udah hujan. Berarti rezeki banyak ya? Dari Wonosobo lho, Pak. Sopo? Dulu ke Wonosobo, Wonosobo dulu. Kita makan. Oke. Atau musuh gitu ya? Ya. Terima kasih sekali, Pak. Maka sini perayaan Imleknya sekarang ramai banget. Dan saya kira ini untuk pertama kali kita bisa merayakan secara terbuka. Mudah-mudahan semuanya bisa berbahagia selalu dan saling menjaga ya. Itu aja. Tentang yang perayaan Imlek itu lu sudah mau ya, ramai sekali. Foto dulu, Pak. Campur cepat. Ini apa, Mas? 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 Ini apa,
Breakfast, ya. Breakfast mini, ya. Ternyata meriah sekali, jalannya macet, mobil nggak bisa lewat. Jadi setelah 3 tahun kita tidak bisa merayakan hari ini, Kota Solo merayakan Imlek, dan ternyata di Pasar Gede ruaminya minta ampun. Pasti malam ini banyak orang sedang berbahagia, malam ini ekonominya tumbuh, dan saya titip tetap jaga kekompakan, jaga keamanan bersama-sama, ciptakan kegembiraan dan kebahagiaan bersama-sama, dan selamatlah buat mereka yang merayakan Imlek. Ya. Kawan-kawan Banser gimana Pak Gede? Oh iya, tadi senang kawan-kawan Banser ini. Nah, ada Banser, ada Linmas, ada TNI hari ini ikut menjaga, polisi ikut menjaga semuanya demi ketertiban bersama. Tapi yang paling penting, ya yang jaga masyarakat sendiri, ya. Sehat selalu ya Pak, panjang umur Pak. Ya Pak, ya Pak.